Salah satu setting yang mungkin korang underrated. Apa dia? Macam yang korang tahu, aku perlukan something yang pantas, yang laju. Sebab apa? Aku kena kejar moment untuk cover foto, video. Masuk je klien aku ni dalam sesuatu event, aku tak sempat nak fikir pasal color, tak sempat nak fikir pasal white balance ke, setting ke apa semua. So benda tu ialah dia required skill dan dia required knowledge banyak semua. Tapi ada satu setting ni yang banyak membantu aku untuk aku melaksanakan tugas tu dengan baik. Korang rasa apa? Okay, straight to the point. Jawapannya ialah auto. Ya, yeah, setting auto. Macam pelik kan? Nampak macam noob kan pakai auto. Tak guys, tak, sebenarnya tak noob. Aku tahu benda ni masa tu okay, start dekat workshop reset Ayu Rahman. Yelah, kita orang pelik macam mana dia boleh dapat SOC dengan putih yang cantik. Dia punya color tu, dia punya white balance tu macam ngam je. Dia kata apa? Auto white balance. Auto babe. Aku kita lah, aku rasa mostly daripada kita ni, kita memang banyak menggunakan custom white balance. Kita setting sendirilah, maksudnya nak 4,000 ke, 5,000 ke, 6,000 ke, tengok pada keadaan. Dan itulah kata-kata orang lama, kau nak jadi pro, kau kena tahu setting Kelvin. Kau kena tahu setting white balance. Dia tak salah, betul. Yang dia ajar tu pun betul. Tapi ini untuk akulah, untuk kerja aku. Kadang-kadang kita tak boleh expect macam scene yang kita perlu kuning, kita kena kuning lah. Kadang-kadang kita masuk dewan tu, yelah, korang pun faham kan, kita tak semua tempat tu white balance tungam. Ataupun kadang kita tengok apa benda dinding dewan boleh hijau, coklat. Pening lah kan, pening. Kita tak sempat nak custom, nak custom white balance tu, nak tukar ke arah merah sikit ke, hijau sikit ke, whatever lah. So cara yang paling mudah, kau tukar je auto. Auto white balance. Senang, betul. Tak percaya, kalau korang dapat situasi yang pelik-pelik ni, korang tukar je lah auto. Tapi janganlah korang guna all the way auto tu untuk semua kerja. Macam wedding yang required kau kena edit gambar banyak, janganlah guna auto. Auto ni boleh je pakai, tak salah. Tak menjadikan kau noob pun. Macam kerja aku, aku kena gunakan tu, biarlah white balance dia, no. Biarlah gambar tu macam sekejap kuning, sekejap biru ke. Tapi tak ada tau sebenarnya. Sebenarnya tak ada. Ni bukan cerita pasal model pemula, model-model beginner, model yang ada empat angka semua macam 1100D, 1300D, D3100D1, 300. Macam itulah, benda-benda macam itu. Kamera-kamera sekarang, kamera-kamera yang semi pro, dia punya auto white balance tu dah ngam dah. Dah memang cantik. Kalau korang nak cari color putih tu, memang dapat warna putih. Yes. Jangan takut guna auto. Jangan takut. Jangan rasa, alamak, apa pandangan komuniti kalau aku pakai auto. Tak ada guys, tak ada. Yang penting gambar yang korang hasilkan tu, moment tu korang dapat. Tu untuk kerja aku lah. Dan aku cerita ni sebab dia banyak bantu aku. Yalah, korang boleh try. Korang jangan takut nak try. Korang jangan risau sangat. Okay. At least gunakan auto ni sebagai reference korang. Maksudnya sampai dekat satu tempat tu, korang just buka auto, lepas tu tengok dia punya setting. Kalau tak kena, korang adjust lah. Kalau kena, korang proceed. Tapi yelah, at least dia boleh bagi bacaan yang hampir sama. Ataupun yelah, mesin tetap mesin kan, gadget tetap gadget. Mata kita tu nampak lain. Cuma kita akan gunakan dia sebagai reference lah. Buat apa kamera mahal-mahal, letak mode auto tapi tak nak pakai? Tak ada benda lah. Orang nak kata, orang pun bukan tahulah kau guna mode auto. Serius cakap. Tak adanya dia tanya, lawa gambar kau pakai mode auto eh? Tak guys. Jangan risau. Melainkan kalau dia tanya, lawa gambar kau buat macam mana? Baru kau cakap, aku pakai auto je. Okay? Dapat sesuatu ke tak? Kalau dapat sesuatu, like video ni. Kalau korang baik nak share, boleh share kan? You know, video keempat, setiap hari, satu video, tanya. Jumpa dekat video akan datang, esok.